Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Jadi hari ini aku baru aja balik dari belanja gitu ya mam. Hari ini aku gak belanja bulanan ataupun belanja mingguan, tapi aku belanja stok yang udah habis. Jadi rencananya ini aku tuh sebenarnya pengen belanja pas di awal bulan aja nanti, tapi berhubung ada rezeki tambahan dan aku pikir aku memang ada butuh beberapa item yang gak ada di rumah, akhirnya aku putusin buat sekalian belanja stok yang mungkin agak boros pemakaiannya ya buat aku. Nah ini setelah nyampe rumah aku lihat piring yang tadi aku cuci tuh pas tadi siang belum aku tirisin atau aku balikin ke rak piring ternyata, makanya aku beresin dulu biar di area meja dapur itu agak luang gitu ya, atau agak luas. Nah ini tadi aku belanja sepulang dari rumah ibu aku, jadi belanjanya di Alfamart. Kebetulan banyak promo dan aku beli beberapa item yang menurut aku itu cepat habis atau agak boros pemakaiannya di rumah. Nah ini aku ada beli sosof, ada beli soklin pewangi, terus ada beli sabun mandi yang eskulin buat anak aku. Jadi untuk stok sabun aku beli yang 3 ini aja ya. Sebenarnya untuk di rumah stok sabun cuci baju aku atau deterjen liquid aku tuh masih ada, karena emang aku beli di awal bulan dan itu belum kepakai. Tapi karena kebetulan ini lagi promo, ya udah aku sekalian ambil. Terus aku juga beli minyak goreng, karena emang kalau minyak goreng di rumah itu aku biasanya pakai 4-5 liter di rumah setiap bulannya, dan di rumah itu masih nyisa 1 literan lagi. Terus beli gula pasir, beli choco drink itu untuk minuman sasetan aja di rumah. Beli mie instan juga karena mie instan udah habis ya. Kebetulan di awal bulan kemarin satu rumah itu gantian sakit dan kita rada males makan, yang enak itu cuma makan mie instan, jadi mie yang kita beli di awal bulan itu cepet habisnya. Terus aku juga beli tepung bumbu serbaguna, itu beli satu aja, sama beli puding, ini puding mini ya buat anak aku. Tadi sebenarnya beli 2 bungkus, tapi yang satu bungkusnya itu udah dimakan duluan, jadi ini nyisa satu gitu. Lanjut lagi aku beli bumbu racik yang rendang 1 bungkus, terus beli lada bubuk atau lada putih bubuk. Nah yang aku butuhin tuh sebenarnya cuma lada bubuk karena emang udah benar-benar habis di rumah. Terus beli baking powder, beli soda kue sama vanila gitu ya, atau perisa vanila gitu karena aku mau baking. Jadi yang paling penting yang pengen aku beli hari itu cuma sebenarnya cuman lada bubuk, terus perisa vanila, baking powder sama soda kue karena aku pengen baking gitu ya. Tapi karena sekalian aku belanjanya di Alfamart dan lihat beberapa item yang sering aku pakai di rumah itu lagi promo, dan alhamdulillah ada rezeki tambahan dari Shopee karena aku seorang Shopee affiliate gitu ya mam. Jadi setiap minggu gajian dari Shopee dan alhamdulillahnya bisa buat tambah-tambahan uang belanja, makanya ya udah sekalian aku belanjain lagi. Dan total belanjaan aku hari ini di Alfamart itu 152.000 ya, dapatnya segini. Dan tadi juga ada puding mini yang udah dimakan sama anak aku ya, jadi udah berkurang gitu belanjaan aku.
Nah, alhamdulillah ya, Mam, ada rezeki tambahan di luar budget belanja bulanan yang dikasih sama Pak suami. Aku orangnya suka kayak gitu ya, Mam. Kalau emang ada rezeki tambahan di luar gaji suami, aku biasanya pakai buat belanja kebutuhan di rumah lagi. Tapi itu yang urgent-urgent aja atau emang sifatnya itu penting. Tapi kalau emang masih ada di rumah, aku enggak beli sama sekali ya. Mending kalau misalnya ada rezeki tambahan, misalnya dari pendapatan endorse ataupun affiliate atau gaji YouTube, itu kebanyakan sih aku mending ditabung ya, karena bisa buat beli sesuatu yang lebih gede gitu menurut aku. Kadang juga kalau misalnya seperti beberapa waktu yang lalu, penghasilan-penghasilan aku tuh lebih baik aku tabung buat dipakai kayak renov rumah, terus renov dapur. Sebelumnya itu kan aku pakai dari penghasilan tambahan aku. Nah, kalau aku kayak gitu, mending apa yang kita punya disyukurin aja dulu ya. Kalau emang gak urgent, gak usah dibeli. Atau emang kalau misalnya kita punya rezeki lebih, itu mending ditabung aja deh buat masa depan. Karena makin kesana kebutuhan kita juga makin banyak ya, Mam. Entah itu kebutuhan anak sekolah, kebutuhan tak terduga atau dana darurat, itu juga paling penting menurut aku. Jadi alangkah baiknya kalau kita seorang istri dan punya penghasilan di luar gaji yang dikasih sama suami, itu kita pandai-pandai nabung aja gitu. Nah, ini langsung aja aku rapiin semua hasil belanjaan aku yang tadi. Aku langsung masukin ke storage-storage-nya gitu biar lebih rapi dan langsung disimpan di kitchen set aku. Nah, untuk lada putih atau lada bubuknya ini mau langsung aku refill, karena untuk toples lada bubuknya itu emang benar-benar udah kosong gitu ya. Dan ini aku suka pakai yang merek ini ya, Mam, karena menurut aku tuh lebih wangi dan harganya juga murah. Tadi ini aku beli untuk 10 sasetnya itu di harga 3.000-an aja. Jadi lumayan ya, murah banget, lagi ada promo gitu, Mam. Tadinya pengen belanja di warung kelontong aja, karena kan yang aku butuhin juga gak terlalu banyak. Tapi pas aku buka-buka aplikasi Alphagift, ternyata banyak banget yang promo, Mam. Akhirnya aku putusin buat ya udah belanja di Alfamart aja, gak usah belanja di warung kelontong atau di warung dekat rumah. Nah, kalau kalian dengar ada suara-suara berisik, itu burung-burung Pak suami ya. Jadi karena aku dubbingnya atau voice overnya itu di ruang tamu, sementara burungnya itu ada di teras. Terus kalau dia ngedengar kita itu lagi bicara atau ngobrol, itu pasti dia kayak cari-cari perhatian gitu, Mam. Jadi jatuhnya berisik banget gitu ya. Tapi buat aku tuh lucu aja, karena biar ada yang ribut-ribut atau berisik di rumah kayak gitu. Oke, balik lagi ke video. Untuk pudingnya anak aku, ini aku masukin kulkas aja karena dia suka makan kalau lebih dingin. Jadi aku simpan di situ. Terus kalau untuk stok deterjen, ini aku langsung simpan di laundry room atau di mini laundry. Sama kalau untuk stok soklin pewangi sama sabun mandi anak aku langsung simpan di storage penyimpanan sabun-sabun aku aja. Oke, setelah beres-beresin belanjaan, ini aku lap-lap sedikit bekas aku refill-refill tadi. Terus ini aku bersihin juga di area wastafel gitu ya. Dan ini aku mau tinggal keluar sebentar karena aku ada keperluan gitu, pengen ke rumah mertua sebentar aja. Dan alhamdulillah ini aku udah pulang, Mam. Pulangnya aku langsung lanjut take video. Ini videonya emang aku record malam ya. Jadi tadi aku tuh berkegiatan setelah maghrib, dan ini tuh sekitar jam 10 malam aku udah ada di rumah lagi. Jadi di rumah mertua itu emang gak lama ya, sebentar aja. Nah, ini aku langsung mau
tutup pintu, terus gorden jendela juga aku turunin. Nah itu baju-baju anak aku juga yang tadi sore aku lipetin belum aku ambil atau aku pindahin ke dalam lemari bajunya gitu. Jadi ini baru mau aku beresin. Nah nyampe rumah langsung gercep lagi buat beres-beres. Ini aku mau pindahin dulu baju-baju anak aku yang tadi udah aku lipet-lipet, aku masukin ke dalam lemari bajunya gitu, Mam. Dan jangan salfok, itu keranjang pakaiannya bagian sudutnya itu pecah karena emang dimainin sama anak aku, akhirnya pecah gitu ya, Mam. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Terus lanjut, ini aku mau susun pakaian anak aku ke dalam lemari bajunya. Dan ini dia, Mam, penampakan lemari bajunya ya. Jadi kalau anak aku yang ambil baju sendiri pasti ada aja yang kebongkar dan pasti berantakan lagi. Jadi aku rapi-rapiin dikit gitu. Nah, sampai di sini aku mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke, ini aku mau langsung pakein anak aku baju, mau langsung ganti baju buat baju tidur gitu. Jadi baju yang tadi tuh aku langsung buka dan digantiin. Nah ini kakak Rasya sambil ngemil sambil ganti baju gitu. Dan ini waktunya buat dia nyantai sebelum aku ajakin dia tidur ya. Jadi 1 jam lagi dia tuh udah harus masuk kamar dan tidur. Ini aku temenin dia buat nonton film kesukaannya sebentar. Oke Mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93, linknya ada di description box.